Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Ruti Kaya. Netizen rakam Syuk Sahar keluar dengan skandal. Sejak tahun lalu, hangat diperkatakan kembali mengenai rumah tangga Syuk Sahar apabila istrinya Rosa Sera menyatakan luahan hati serta mendedahkan wujudnya orang ketiga. Walaupun pelbagai pendedahan dilakukan istrinya, Syuk masih berdiam diri, malah Instagram pelawak itu tidak lagi aktif sejak penghujung tahun lalu. Syuk Sahar masih pujuk istri. Bagaimanapun, baru-baru ini perkongsian seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Nurzali muat naik video secara tidak sengaja terjumpa pelawak berkenaan di kedai makan. Menerusi video berkenaan, Syuk dilihat bersama seorang wanita namun tidak diketahui identity, dipandang diambil dari belakang. Namun, di ruang komen, rata-rata netizen mengatakan individu itu dipercayai wanita sama yang menjadi punca. Sementara itu, ada beberapa netizen yang mendakwa pernah melihat Syuk bersama wanita berkenaan di tempat lain juga. Dalam pada itu, ada yang meluahkan rasa geram serta mempersoalkan pelawak itu tetap curang walaupun ada desa-desu mengatakan dia coba berbaik dengan istrinya. Baru-baru ini, Sera ada berkongsi berapa paparan message daripada seorang individu yang dipercayai daripada suaminya. Message tersebut seolah-olah memberi gambaran individu tersebut mohon maaf di atas apa yang berlaku serta meminta peluang untuk bersatu semula. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.